Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku bikin bubur candil. Ini salah satu menu takjil yang pastinya selalu ada di bulan puasa. Cara bikinnya gampang, bahannya juga mudah. Jadi simak terus videonya sampai dengan selesai. Oke, yang pertama di sini mau aku didihkan dulu air dengan gula merah. Gula merahnya aku pakai sekitar 200 gram, kemudian airnya sekitar 800 ml, kemudian tambahkan daun pandan supaya wangi. Kalau sudah mendidih, kita akan saring supaya kotorannya ini nggak masuk ke dalam buburnya. Pastinya ada sisa endapan dari gula merah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dan siapkan tepung ketan dan juga vanili bubuk. Untuk tepung ketannya di sini aku pakai kurang lebih 230 gram. Tambahkan sedikit vanila bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan air hangat sedikit demi sedikit. Untuk takaran airnya di sini aku pakai kurang lebih 250 ml. Dan kalau sudah tercampur seperti ini, kita uleni aja dengan tangan ya supaya tercampur merata. Kalau sudah tercampur seperti ini udah bisa untuk dibentuk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk cara bentuknya tinggal ambil secukupnya aja. Kemudian kita akan bulatkan dengan cara seperti ini. Untuk besar kecilnya tinggal kalian sesuaikan lagi ya. Ukurannya ini boleh kalian sesuaikan sesuai dengan selera ya, mau besar atau kecil. Dan kita akan lakukan semua sampai dengan selesai. Nah, ini udah selesai semua ya, udah dibulatin. Kemudian ini kita akan masak lagi dengan air gula. Kita akan masukkan semua bola ketannya ke dalam air gula. Kita akan masak dan kita akan tunggu sampai airnya mendidih dan bola ketannya ini sudah terangkat ke atas gitu ya, sudah mengapung ke atas. Kemudian di sini untuk pengentalnya ini ada 1 sendok makan tepung ketan dan 1 sendok makan tepung beras. Kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Nah, kalau sudah mendidih dan bolanya ini sudah terapung ke atas ya, bubur candilnya ini kita akan tambahkan dengan larutan tepung yang tadi udah kita campur dengan tepung ketan dan tepung beras. Nah, ini tinggal kita aduk aja. Kalau sudah terapung semua untuk buburnya, ini apinya kita matikan. Kemudian untuk santannya, di sini aku pakai santan instan yang 65 ml. Kemudian tambahkan 100 ml air dan 1 sendok teh garam. Ini kita akan masak sampai mendidih, sambil terus diaduk ya teman-teman supaya santannya nggak pecah. Di sini aku tambahkan larutan tepung beras supaya santan ini agak sedikit kental. Kalau sudah matang dan sudah mendidih, sisihkan. Dan ini bubur candilnya udah siap untuk disajikan. Cara bikinnya gampang, bahannya juga mudah. Pastinya ini untuk ide jualan teman-teman pada saat bulan puasa nanti, kalau mau bikin menu takjil manis seperti ini. Dan videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.